sekarang kalau kita pikir markas otodidak ini apa sih? Tempatnya sederhana bahasa kita itu loh, bukannya wah-wah banget gitu ya. Enggak. Apa bahasa saya sederhana sekali markas otodidak itu. Tempatnya orang-orang belajar aja kan sama aja. Saling berbagi. Ya, saling berbagi, intinya itu doang sebenarnya. Intinya jangan lupa berbagi itu indah. Jangan lupain proses jalan. Mau dengerin syukur, enggak ya udah. Yang bermanfaat dipakai alhamdulillah, yang tidak abaikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi dari Markas Otodidak. Ya teman-teman, untuk Bang Topan, Bang Jaman kemarin ya, terima kasih atas kunjungannya ke kontor kami. Untuk Bang Jaman ya, beliau ada di daerah Wisma Asri ya teman-teman, dia agak jauh jaraknya. Untuk Bang Topan memang konternya beliau itu dekat dengan saya ya, dekat dengan Markas Otodidak karena kami itu perekrut intinya. Bukan perekrut, maksudnya pencipta lah. Bukan pencipta, ya pokoknya membuahkan wadah ya. Seperti diceritakan oleh Bang Topan kemarin ya dalam video sebelumnya itu. Terima kasih buat Bang Topan ya, supportnya sangat-sangat menginspirasi. Untuk Kang Jaman juga terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya ya menghadiri konter kami. Oke, mohon maaf ya saya tidak menceritakan kisah saya pada saat video itu karena saya memang kemarin posisinya lagi kurang sehat teman-teman ya. Jadi bisa dilihat ya videonya, saya juga lagi peringatan, kemudian hawanya panas dan lagi ada backsound original dari tukang es krim ya guys. Aduh mohon maaf ya, itu video yang sangat oke lah guys, bisa dikatakan barbar ya. Ya intinya semoga aja bisa terinspirasi oleh teman-teman kita yang berbicara kemarin itu. Semoga aja ada kata-kata yang bisa menginspirasi buat teman-teman semua, maupun yang pemula ataupun yang udah master. Nggak ada yang master, nggak ada guru, semua sama ya, semua sama, itu masih pada belajar guys. Saya juga tolong jangan dikatain guru ya, saya masih belajar guys, saya masih bocah baru kemarin. Ya intinya kita belajar sama-sama aja dah. Saya akan membahas sebuah kasus yang kemarin sempat saya upload ya, yang jalur Samsung A207 itu rontok. Ternyata sinyalnya hilang guys, ternyata sinyalnya hilang, terus ternyata ada jalur yang putus, ada jalur yang putus. Oke, terus saya akan beri cuplikannya ya, bagaimana cara mengatasinya dan keluhannya itu seperti apa. Dia mode pesawatnya aktif teman-teman ya, mode pesawatnya aktif, radionya jadi mati guys. Oke, kita akan tonton aja ya videonya teman-teman. Oke, ini dia pertama-tama itu udah nyala ya teman-teman, udah nyala, tetapi sinyalnya bulat ya, bulat seperti itu teman-teman ya, bulat. Kemudian lihat mode pesawatnya, dia redup seperti itu, tidak bisa dimatikan, tidak bisa dimatikan seperti ini ya. Ya kita klik pun dia nggak bakal bisa. Untuk Bluetooth saya coba ya, Bluetooth rada susah juga tapi bisa guys. Kayak Bluetooth bisa. Ini pengen buka WhatsApp ya. Oke, ini mode pesawatnya, mode terbangnya ini nggak bisa dimatiin teman-teman ya, redup kayak gitu. Nah ini Bluetoothnya aman ya, kita matikan dulu Bluetoothnya, lalu saya akan coba buka pengaturan koneksinya. Ini udah saya pasang kartu ya, saya tes jaringannya, akan saya pindahkan ya teman-teman ya, saya pindahkan ke 2G. Dia nggak bisa, dia nggak bisa dipindahkan jaringannya teman-teman, seperti itu ya. Nah lalu saya akan coba klik manual, sama seperti kasus A50 kemarin ya, gangguan saat melakukan pencarian. Lalu saya coba panggilan darurat. Oke, saya coba panggilan darurat teman-teman. Susah dia, gue lagi nerusin video.
Ngopi, ngopi. Ah. Bikin lah. Mau bikinin kopi, mah. Gue lagi nerusin video ini. Video apa? A20 yang sinyalnya. Jadi dia sinyalnya hilang, teman-teman, ya seperti ini. Nggak bisa manggil darurat. Nah, ini karena berhubung saya udah pernah posting ya. Udah pernah posting bitmapnya ya, teman-teman ya. Bitmapnya udah pernah saya share sebelumnya ya, di video sebelumnya itu teman-teman bisa lihat aja. Di situ itu ada titik ukur di bagian yang rontok ini ya. Yang rontok ini ada titik ukurnya. Jadi saya upload itu karena buat rekaman ini ya, video ini. Oke, ini lanjut aja, saya akan ukur ya teman-teman ya. Saya ukur di area yang ini ya, yang grow up. Karena saya melihat di sini ada kecurigaan di kapasitor ya. Kapasitor ini saya curiga putus. Jadi kalau di bitmap itu dia nyambung ya. Teman-teman lihat aja nanti di sana lengkap ya untuk bitmapnya. Karena saya fokus pada komponen ini ya. Komponen IC ini. Oke, saya akan putar kamera dulu. Ini agak goyang. Ya, ini dia yang kemarin ciplong, guys. Yang kemarin rontok ya. Jadi saya bitmapnya itu area ini, teman-teman ya. Ini saya zoom dulu ya. Oke, agak bertele-tele saya, guys. Ya, intinya walaupun bertele-tele bermanfaat lah. Nah, saya bitmapnya itu yang inilah pokoknya lah yang saya beritahu ya. Pokoknya saya curiga di sini. Lalu saya coba ukur di bagian kapasitor ini, guys. Ini lama sekali tangan saya. Gue cepetin ah. Saya curiga di kapasitor ini teman-teman nggak nyambung dia. Nah tuh, karena ada jalurnya ke kolong yang rontok ya. Saya nggak tahu di kolong itu yang mana, karena ini kan nggak ada contoh ya. Jadi saya ngaplak aja ngejumpernya, dan ternyata jalur itu putus. Kita akan ukur jalur kapasitor yang ini ya, ke atas, karena di bitmap itu ke atas, atas konektor SIM ya. Kita akan ukur. Oke, kita ukur kapasitor ini, teman-teman. Oke, dia ternyata nggak nyambung, guys. Ya, mohon maaf ya untuk multitester, saya nggak sorot kamera waktu itu. Saya dadakan merekam ini karena Kang Jaman udah mau balik. Jadi saya merekamnya hanya sebentar, nggak lama ya. Lalu saya akan jumper ya. Ini saya jumper sesuai bitmap. Oke, terima kasih Borneo Schematic ya, sangat membantu. Ini alhamdulillah sangat membantu ya. Jangan lupa untuk aktivasi, ada di deskripsi ya, guys. Oke, saya akan jumper ini. Lama banget. Kita jumper aja, teman-teman ya. Oke, saya skip aja ya jumpernya ini, lama, guys, karena saya lagi perutnya lapar, jadi jumpernya lama sekali. Saya skip aja. Kemudian videonya itu setelah saya jumper seperti ini ya, teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya, saya jumper seperti ini. Hati-hati jangan sampai nempel ground ya, nanti bisa konslet, guys. Nah, ini dia jumperannya, teman-teman nih. Lalu saya tutupin ya pakai lem ini, lem UV, lem hijau ataupun ini lem ini, guys. Ya apa aja, pokoknya ini dah, warna biru kayak hitam kayak sama aja. Gimana nikmatnya, teman-teman aja. Videonya saya akan percepat ini, seperti apa ini percepatnya, guys ya. Malah bet.
ini pokoknya ditotol-totol gitu biar nggak ngeground ya guys ya, pokoknya di ini ditutupin aja biar jangan sampai ngeground ya. Oke, lanjut aja ini, saya skip, saya percepat videonya ya teman-teman ya, kayak gitu dah. Nah ini di bagian yang rontok ya teman-teman, di safety-in lagi, lapisin dengan lem UV ini ya, tutupin semuanya biar nggak lepas. Kalau kita gini aja nanti ada benturan bisa copot lagi guys. Ini kita tutupin aja ya seperti ini. Oh ya, mohon maaf ya, setelah saya jumper ini down tapi saya lupa record, jadi saya langsung lem aja, nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Setelah saya ngelem ini saya tunjukkan. Nah ini setelah dilem di cahaya UV ya, kasih cahaya UV seperti itu. Ya saya skip videonya, saya percepat teman-teman. Oke, saya akan langsung ke gambar ini ya yang sudah down. Oke, setelah kering ini udah lemnya udah kering ya, pokoknya dibikin safety aja guys seperti itu ya. Nah ada totol-totol gini ya, se ini aja teman-teman, serapi mungkin, jangan sampai ngeground ya. Lalu kita akan coba teman-teman ya, kita coba. Ini gambarnya terbalik, gak apa-apa lah. Kita akan coba ya teman-teman. Oke, ternyata sinyalnya ini ya kosong ya, karena antenanya belum saya pasang ya. Ya antenanya belum saya pasang, langsung aja saya akan cek pulsa ya. Ini udah saya pasangkan kartu teman-teman ya, kita cek pulsa aja. Oke, gimana hasilnya ya. Ini saya percepat karena di sini agak lambat. Aduh, jadi kelewat guys. Nah pokoknya dia bisa ya cek pulsa seperti itu. Lalu kita masuk ke ini, mode pesawat terbangnya udah nggak redup lagi guys. Lalu saya buka ke pengaturan, saya akan rubah jaringannya ya. Tadi itu nggak bisa diklik ya teman-teman ya. Kita akan rubah mode jaringan selulernya ke 2G ya, gimana hasilnya. Ternyata sinyalnya aman, tidak hilang. Lalu saya balik lagi ke 4G guys. Oke, satu bar karena antena belum saya pasang teman-teman. Ya bisa dilihat ya. Oke teman-teman, saya nggak pegang handphonenya karena udah dibawa sama Kang Jaman. Alhamdulillah handphonenya nggak ada masalah, nggak ada kendala, di cas normal, suara normal, kamera normal. Intinya kalau jalur rontok seperti itu jangan gerabak gerubuk, jangan apa ya, panas dingin dulu, kita sabar pelan-pelan, bismillah kita lihat dulu pelan-pelan. Untuk teknik pengerikan ya, teknik pengerikannya itu nggak ada trik, nggak ada cara, cuma pelan-pelan aja. Jadi yang saya tahu kemarin di mesin A20 kemarin itu, jangankan dikerik teman-teman, saya hanya nyenggol pinset ya, jadi saya nyenggol dikit aja kayak gini, seret ya, saya senggol gini dia rontok. Itu kalau udah di lapisan ground nih, misalnya lapisan ground, terus di bawahnya ground itu ada kayak gimana ya, pokoknya ada lapisan, diginin doang nih rontok ya, jangan dikerik. Ingat, saya jangan dikerik ya, jadi ngelotok nanti jalurnya jadi putus lapisan keduanya ya. Saya nggak ngajarin, saya nggak guruin, kita belajar sama-sama. Oke teman-teman, jangan lupa ya yang baru ngeliat, yang baru nongol, dukung terus dengan mengklik tombol subscribe guys. Kami dari Markas Otodidak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi itu indah. Udah.
Hahaha.